Allah, ya Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, In Indiani. Saya sangat bersyukur sekali di lingkungan tempat saya tinggal ini. Alhamdulillah tidak banjir dan mudah-mudahan seterusnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Saya akan memberitahu keadaan lingkungan kita di sini di bulan ini yang hujannya terus-menerus. Selamat menyaksikan. Teman-teman, saya sengaja membuat video ini khusus spesial untuk beri kabar kepada teman-teman tentang kondisi saya di sini di Purwakarta. Saya sangat bersyukur sekali karena di Purwakarta mayoritas aman dari banjir. Dan seperti berita-berita yang marak di televisi, di YouTube, bahwa beberapa daerah dilanda banjir. Akhir-akhir ini beritanya sangat marak tentang banjir yang melanda Indonesia, terutama di beberapa wilayah seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, terutama untuk wilayah Karawang, Bekasi, Tangerang, Bogor. Itu memang banjirnya luar biasa gitu ya. Dan untuk wilayah Kabupaten Lebak yang ada di Provinsi Banten juga banjirnya juga lumayan besar dan memakan banyak kerugian materi dan juga korbannya. Untuk wilayah Banten sendiri memang tidak semua wilayah, hanya wilayah-wilayah tertentu saja. Mudah-mudahan kondisinya semuanya aman dan baik-baik saja. Wilayah DKI Jakarta sendiri tergenang di daerah-daerah yang mungkin dulunya banjirnya hanya sebatas mata kaki atau 50 cm, sekarang bisa mencapai lebih tinggi lagi, bisa 1 meter dan seterusnya. Saya sangat bersyukur di tempat tinggal saya di sini di Purwakarta mayoritas lebih aman. Di tempat tinggal saya terutama di sini tidak ada banjir. Mudah-mudahan seterusnya. Hujannya memang di musim penghujan bulan Desember, Januari, Februari, Maret ini diperkirakan oleh BMKG memang curah hujannya semakin meningkat. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Saya juga mendoakan teman-teman yang sedang tertimpa musibah bencana banjir
Mudah-mudahan senantiasa diberi ketabahan dan kekuatan dalam menjalani musibah ini. Semoga tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin sedang tertimpa bencana seperti tanah longsor, banjir, saya mendoakan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Robbal 'Alamin. Mudah-mudahan ke depannya semuanya baik-baik saja. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat informasi tentang keadaan saya di sini buat teman-teman, sahabat-sahabat lama saya, untuk terutama sahabat-sahabat saya yang mungkin sudah lama tidak bertemu dengan saya dan kangen dengan saya. Ikuti terus videonya, jangan lupa di subscribe biar terus bisa bergabung di komunitas saya. Dan ikuti terus video saya, kondisi di tempat tinggal saya di Purwakarta. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum pernah subscribe, atau yang masih berwarna merah subscribe-nya, di klik subscribe-nya. Jangan lupa diberi komen dan di share. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Selamat menyaksikan.
Lihat ibu sayang, kok syuting lihat sini, neng lihat wajahnya. Jidan, mau sekolah ya Jidan ya, ya ketik ya. Hati-hati ya. Pak.
kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai nanti di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose, each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season, not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Turn and change just like your mind, like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls, with each new one starting, I recall. Whoa. You came into my life just like another season, not for long, just a time, just like another season.